masa dulu yang saya dengar cerita, kalau lah satu anak bujang ni nak kahwin, mesti soal dulu tamat ngaji ke sih? Salam Nusantara adalah sebuah dokumentari bersiri yang diusahakan untuk meninjau perkembangan sejarah dan peradaban Islam di Sarawak. Ia akan menjadi suatu permulaan positif dalam menyingkap khazanah peradaban masyarakat majmuk wilayah ini. Episod kali ini menyajikan maklumat tentang tradisi ngaji dan kepentingan pendidikan. Bagi masyarakat Muslim di Sarawak, pendidikan agama adalah menjadi keutamaan demi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai Muslim yang taat kepada perintah Tuhan. Dalam masa yang sama, perkembangan awal sekolah formal di Sarawak juga disorot. Lebih menarik, para agamawan di Sarawak menunaikan tanggungjawab keilmuan mereka dalam tradisi berfakir. Peradaban tamadun selalu diawali dengan ilmu. Ya. Dan Islam telah mewajibkan siapa-siapa yang hendak menguasai dunia ini dengan ilmu. Jadi, man arada dunya fa'alaihi bi'ilm. Barang siapa nak menguasai dunia, harus berilmu. Ada tiga hal yang mendasar yang diajarkan oleh orang tua di usia-usia awal anak. Pertama itu adalah dari segi akidahnya. Akidahnya itu benar-benar ditanamkan, ya, bagaimana dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sebagai Tuhannya, ya. Kemudian yang kedua dari segi fikih. Fikih juga diajarkan, dan yang paling dominan itu adalah akhlak. Nah, dan ini tergambar misalnya di dalam keluarga, bagaimana seorang adik memanggil kakaknya, ada adab. Bagaimana cara anak berjalan dengan orang tua? Melintasi orang tua itu harus membungkukkan. Ketemu orang tua harus cium tangan. Itu sangat nyata kehidupan Islami yang terjadi pada masa silam. Aktiviti rehlah ilmiah yang dilakukan oleh para ulama itu sebenarnya tergambar dalam kegiatan-kegiatan para ulama dan agamawan di Sarawak. Mereka juga melakukan rehlah ilmiah yang barangkali dalam istilah orang Sarawak disebut sebagai berpakir. Jadi tradisi berpakir itu adalah tradisi rehlah ilmiah. Orang-orang yang kita dapat lihat bagaimana keadaan geografi di Sarawak itu yang hutan tebal, ya, ataupun ada sungai yang panjang, ya, ataupun di sebalik sungai. Jadi kadang-kadang kampung-kampung tertentu itu tidak dapat akses kepada orang berilmu atau pengajian agama dan sebagainya. Maka nanti
akan ada guru-guru yang mengambil tanggungjawab dan peranan itu pergi ke kampung-kampung terbabit, ya, melalui sungai atau melalui hutan tertentu, tinggal di sana selama berapa lama, memberikan tujuh ajar, memberikan pedoman tentang hal ehwal agama. Zaman dulu itu berlaku satu tradisi yang disebut berfakir, di mana ulama-ulama, orang-orang alim pergi ke kawasan-kawasan pendalaman dan sebagainya untuk mengajar agama, di samping untuk menyedia wahana bagi masyarakat kita berzakat. Selalunya pergi pada musim padi dan sebagainya. Jadi waktu itu orang akan beri zakat. Zakat itu kan dibawa ke Kuching untuk diagih-agihkan ke semula. Dalam perjalanan kita ke Sarawak, kita temukan menjadi guru ngaji, menjadi ustadz-ustadz yang berjalan bersampan dari satu kampung ke kampung dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat tentang fikih, tentang bagaimana taharah, tentang bagaimana sholat. Ngaji Quran itu satu keniscayaan. It is inevitable. Sebab apabila Islam berkembang, ia sekaligus berkembang dengan proses mencerdaskan umat, mencelikkan umat. Jadi, dan alat yang paling, kitab yang paling paling hampir, paling dekat ialah Al-Quran. Dan untuk Al-Quran itu, kita kena belajar dari segi ada preparation. Belajar tentang cara mengijanya, cara membacanya, kenal hurufnya. Dan apabila itu telah berlaku, baru boleh kita boleh membaca Al-Quran dan seterusnya kita pertingkatkan kepada tajwid. Dan saya tekankan ini sebab ini memulakan maknanya orang Melayu secara awal, di manapun, orang Melayu Sarawak atau di manapun, dia akan diperkenal dengan aksara Al-Quran. Dan aksara Al-Quran itu adalah aksara Arab. Memang daripada zaman dulu sistem pengajaran mengaji, mengaji di kalangan keluarga, kemudian di balai-balai, di surau-surau pun ataupun di Indonesia dikenali sebagai pesantren, ataupun yang paling besarnya kebanyakannya peranan mengaji ini dimainkan di sehingga sekarang ini adalah di masjid-masjid. Karena peranan masjid itu bukan saja tempat beribadah, bukan juga tempat pendidikan, bahkan juga sebagai pusat ilmu, pusat pentadbiran, dan juga merupakan pusat kemasyarakatan untuk membantu melindung, memelihara masyarakat Islam pada masa itu. Mengaji ini adalah satu perkara yang penting dalam pendidikan seorang sebuah keluarga seterusnya kalau mereka ada punya anak-anak. Masa dulu yang saya dengar cerita, kalaulah satu anak bujang ni nak kahwin, mesti soal dulu tamat ngaji ke sih, tamat Quran tidak. Dan selalunya juga sebelum kahwin, belum akad nikah, ya, mesti ngaji lah. Di sini perempuan tak berapa, laki-laki ni perempuan mengaji mungkin dalam masa kumpulan sikit saja. Laki-laki ini mesti ngaji dulu, boleh kahwin lah. Di rumah-rumah orang yang boleh mengajar mengaji, guru-guru agama yang barangkali pengetahuannya agak sederhana dan kemudian ditingkatkan ke peringkat lebih tinggi. Selalunya
orang akan menekankan anak-anak yang belajar Quran itu khatam sekali. Khatam membaca. Belum lagi cerita tajwid. Peringkat keduanya baru tajwid. Di kampung-kampung tak adalah ustaz-ustaz macam sekarang. Guru ngaji, Pak Haji, nenek macam ni lah daerah sambil ngaji. Dan pagi hari sebelum pergi mana-mana, anak-anak itu mesti bangun pergi ngaji ke rumah cikgu tu. Dan salah satu daripada keistimewaannya pula, anak-anak ini dididik berkhidmat. Kalau pergi rumah guru ngaji, yang perempuan mesti sapu ras dulu. Sapu ras tau. Bersihkan. Yang lelaki masa dulu mana ada paip, pergi ambil air. Angkat air, masukkan dalam tempat guru tu, baru ngaji. Jadi itu mendidikkan anak-anak kita bertanggungjawab. Dan tidak hanya semua free. Mesti ada, kalau nak buat apa-apa, khususnya nak mengaji, mesti taat kepada dan berbakti kepada guru. Hilo mengatakan, the establishment and the existence of Quranic school. Jadi, Quranic school, bila dia merujuk kepada itu, Hilo dalam bukunya, Sarawak and its Habitant, dia menjelaskan apabila kemudian Kuching, the Quranic school sudah menyebar luas dan ia mudah. Sebab dari di situ, orang-orang yang belajar itu hendak memperdalamnya akan pergi pada guru-guru yang tertentu untuk meningkatkan pembacaan Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu asas fiqah, tasawuf, usuluddin dan sebagainya. Ada madrasah yang dikatakan wujud tahun 1861 di kawasan The Datuk area, Mecca School dikata. Dan saya fikir mengikut sumber yang saya dapat dan barangkali merujuk kepada lokat, itu merujuk kepada madrasah yang dibuat oleh Datuk Hakim Abdul Rahman bin Ibrahim. Selepas dia balik daripada Mekah dan dengan anaknya situ, dari situ dia, anak dia Azhari, anak susuan dia apa namanya, Syekh Osman sebagainya. Mungkin sebab ada sebut, sebab orang sebut kampung tu ialah kampung Bandar Sah, tapi setengah tulisan yang baca saya ingat lokat, dia kata itu kampung, nama kampung tu kampung Madrasah. Maka di Sarawak yang banyak berperanan muridnya ialah Syekh Mursyidi. Imam Mursyidi yang telah diorientasi Syekh Osman di Mekah diberi peranan untuk menubuhkan sekolah madrasah, Madrasah Mursyidiyah, Madrasah Kajang, kemudian ditukar Madrasah Mursyidiyah akhirnya kepada Madrasah Al-Islamiyah. Kembali Imam Mursyidi di Mekah, dia berkhidmat di Masjid India sebagai dalam pakai kapasiti lah imam di Masjid India. Kemudian dia mengajar di situ, dan hikmatnya dia mengajar di situ ialah supaya kalau ada orang bertanya soalan, dia akan alim bab fiqh dan sebagainya. Jadi ada orang bertanya soalan, sama ada dia datang daripada hulu ataupun daripada hilir, daripada Semerahan, daripada jauh lah, dia akan datang berkayuh, mendayung, kemudian ditambatnya perahunya dicekur dekat tebingan sungai sekarang ni, dicekur dan naik ke atas dan bertanya soalan. Bila dia mengajar mula-mula, dia pakai sistem di Mekah. Sistem di Mekah itu maknanya halakah lah. So, sehingga kemudian akhirnya menjadi sistem madrasah. So, kita boleh kata madrasah itu, from halakah itu madrasah.
the journey of Madrasah Islul Islamiyah from Halakah to Madrasah. Imam Moshidi mengajar di situ agak lama, sampai kepada dia meninggal tahun 1939. Ulama mewujudkan madrasah ini kerana menginginkan orang Melayu itu tidak buta huruf, terutamanya dalam bidang pendidikan Islam itu sendiri. Sebab itulah begitu signifikannya Madrasah Islamiah ini kepada rakyat Sarawak. Dan yang cukup istimewa, alumni-alumni yang lahir daripada Madrasah Islamiah ini menjadi tokoh-tokoh utama di Sarawak ini yang terkemudian. Dan cukup menarik, Madrasah Islamiah ini mempunyai hubungan dengan Madrasah Al-Junaid Singapura. Pelajar-pelajar daripada Madrasah Islamiah itu akan menyambung pelajarannya di Madrasah Al-Junaid di Singapura. Dan di antara mereka adalah Datuk Abdul Kadir Hassan, Mufti Negeri kemudiannya. Kemudian Datuk Amin Sanbud yang dipertua Majlis Islam, Ustaz Murtada dulunya kerja di penggerak NGO Bina dan jadi mufti, Ustaz Awang Pon yang menjadi kadi besar. Charles Brooke pun rasa bertanggungjawab dan dia memberi bantuan dan terlahirlah sekolah yang disebut sebagai Sekolah Abang Kasim pada 21 Jun 1883. Itu sekolah formal yang pertama. Rani Brook sendiri telah mengusahakan penubuhan sekolah Encik Sawal dengan mempelajari agama Islam dulu, mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran. Jadi dalam catatan Rani Brook itu, beliau pandai mengaji Al-Quran dan kemudian pandai menulis. Ketika itu juga semua bahasa rasmi, tulisan rasmi negeri Sarawak ketika itu bahasa Melayu dalam tulisan Jawi ketika itu, zaman Brook sendiri. Pada tahun 1903 kalau tak salah, kerajaan membuat sekolah yang disebut sebagai Government Lay School. Tapi akhirnya masyarakat Melayu respon, masyarakat Melayu pun agak medap, agak malap. Jadi digabungkan juga dengan sekolah kampung Jawa. Dan digabung sekolah agama Jawa, dan pada peringkat akhirnya perkembangannya ia menjadi jadi madrasah Melayu. Pada tahun 1930, kerajaan telah membuka sekolah yang disebut sebagai Sekolah Permaisuri. Sekolah khusus untuk wanita. Sekolah Permaisuri, kalau yang lebih kurang girls school untuk sekolah madrasah. Madrasah untuk laki-laki sebenarnya. Dan Sekolah Permaisuri, namanya Permaisuri. Ini digalakkan oleh Raja Brook lah, kerajaan Brook itu, kerana memandangkan begitu sukar almarhum Datuk Bandar Abdillah atas pendidikan. Guru pertama yang perempuan yang ngajar di Sekolah Permaisuri, ajar ngaji, adalah almarhumah Seripah Salahah. Dan saya ingat anak cucu almarhumah ialah keluarga Baby Seripah Madiah. Raja Brook memerhatikan bahawa tidak cukup wanita yang ada sekolah tu ngaji saja.
dan Bruk ada, saya ingat ada pemikiran bahawa wanita mesti dimajukan dan dia harus masrat untuk sekolah permaisuri ini jadi sekolah formal lah untuk wanita, khusus untuk wanita. Episod kali ini telah menghidangkan perbincangan tentang tradisi ngaji dan keutamaan pendidikan. Sebelum adanya sistem pendidikan formal, tuntutan agama telah mendorong mereka untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, khasnya belajar membaca Al-Quran. Manakala para ilmuwan pula melaksanakan tanggungjawab mendidik akar umbi dengan cara berfakir. Saatnya institusi sekolah formal diwujudkan, sambutan masyarakat Islam cukup memberangsangkan. Bukan hanya terhad kepada anak-anak lelaki, malah juga anak-anak perempuan turut menjadi pelajar di sekolah-sekolah formal. Perbahasan lanjut aspek Islam di Sarawak akan diteruskan dalam episod berikutnya dengan judul Kaum Ibu dan Perjuangan. Salam Nusantara, Islam di Sarawak. Thank you.